Hotman Paris turun tangan langsung angkat bicara soal Tico yang akan dilaporkan ke pihak berwajib. Hotman Paris ikut angkat bicara soal Tico yang akan dilaporkan ke pihak berwajib. Tico memang sekarang menjadi viral setelah kisah hidupnya diketahui banyak orang, sebab dia sudah hidup nelangsa bersama ibunya belasan tahun. Diketahui Tico dan ibunya juga susah untuk hidup akibat tidak adanya listrik dan air setelah sepeninggalan ayahnya Herman Muji. Keluarga Herman Muji di mana istri pertama dan anaknya akan melaporkan Tico ke polisi karena diduga mencemarkan nama baik. Sebagaimana disampaikan Uri, anak pertama Herman Muji, bahwa Tico itu bukanlah anak kandung ayahnya dan juga ibu Eni. Tak ketinggalan pula akhirnya pengacara kondang Hotman Paris ikut menanggapi permasalahan yang terjadi dengan Tico. Saya kira yang pertama, Tico itu siapa dulu? Apakah dia ini anak kandungnya? Tidak. Yang kedua, yang digembar-gemborkan itu masih hal yang masih dalam batas normal. Yang ketiga, dia bisa termasuk pahlawan juga. Dia ngurus ibu yang sudah tua begitu dan juga ada yang bermasalah. Sekalipun terlepas, apakah dia ini anak kandung atau tidak? Kata Hotman Paris dilansir admin dari YouTube KH Infotainment pada 9 Januari 2023. Menurut Hotman Paris, Tico tidak seharusnya dilaporkan ke pihak berwajib sebab tidak menyerang siapapun atau menyakiti orang lain. Ya kan, si Tico kan belum menyerang nama seseorang pun. Bahwa dia memviralkan ibu itu dan kemudian telah mendapatkan tanggapan positif dan mendapatkan bantuan dari orang malah bermanfaat bagi ibunya kan? Jadi di mana melanggar hukumnya ya? Jelasnya. Hotman Paris merasa bingung lantaran di mana keberadaan keluarga besarnya ketika dulu Tico dan ibu Eni hidup susah. Tapi setelah kisahnya viral, justru mereka sengaja mengungkit permasalahan lama seakan mencari sensasi demi bisa dikenal orang lain. Saya kira belum ada dasar. Buktinya selama puluhan tahun ada nggak saudaranya yang mengurusi ini? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Ada nggak yang datang? Kalau memang belum, kenapa tiba-tiba sok mau urusin gitu kan? Tutur Hotman Paris. Jadi bagaimana menurut Anda? Tulis pendapat kalian pada kolom komentar. Sekian informasi yang dapat admin sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.